banyaknya tempat-tempat, restoran-restoran memasang label halal food, label halal. Itu luar biasa dan sekarang itu trending ya di negeri Jepang bahwa restoran-restoran, tempat-tempat makan, kedai-kedai kopi dan lain sebagainya itu menggunakan label halal. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung sedikit ya, bahwa bagi seorang Muslim itu ada perintah di dalam Al-Quran untuk berpergian ke luar negeri. Ada dua ayat yang saya sering baca, itu surat Al-Jumu'ah, di ujungnya ada kata, maka bertebaranlah kamu di muka bumiku dan carilah karuniaku yang sebanyak-banyaknya. Ini ya ayat yang sangat luar biasa yang ingin saya explore, ingin saya elaborate mengapa ayat ini menjadi penting di dalam kehidupan kaum muslimin. Ingat pada waktu Donald Trump melarang orang-orang Islam dari berbagai negara muslim untuk datang ke Amerika, untuk berkunjung ke Amerika. Ketika kebijakan diskriminatif seperti itu, maka orang-orang Muslim dari berbagai negara beralih yang biasa ingin berkunjung ke Amerika, mereka sebagian berkunjung ke negeri Sakura, ke Jepang. Sehingga pada waktu itu, turis-turis dari negara-negara Muslim banyak berjubel di Jepang. Di samping Indonesia, pernah menjadi ranking turis terbesar di Jepang, juga dari negara-negara Saudi, dari negara-negara Arab, dan negara-negara Islam lainnya datang ke Jepang. Nah, apa yang terjadi setelah booming turis-turis Islam datang ke negeri Sakura itu adalah banyaknya tempat-tempat, restoran-restoran memasang label halal food, label halal. Itu luar biasa dan sekarang itu trending ya di negeri Jepang bahwa restoran-restoran, tempat-tempat makan, kedai-kedai kopi dan lain sebagainya itu menggunakan label halal. Nah, lebih dari itu ya, bukan saja hanya di luar ya, tetapi di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat publik tertentu ada di situ disediakan praying room ya, tempat sholat khususnya untuk orang Islam. Di airport ada ya, di beberapa tempat juga ada, bahkan ada bis keliling yang disiapkan untuk orang Islam melakukan sembahyang. Ini luar biasa ya. Nah, jadi apa yang sedang jadi, mengapa kita perlu melancong ke luar negeri itu, antara lain ada efek yang seperti itu. Nilai-nilai Islam itu, nilai-nilai Islam itu menjadi resonansi kepada kelompok-kelompok yang ada di sana. Itu memberi resonansi kepada pihak-pihak yang terkait. Ya, jadi mereka juga di samping memasang label halal, menyiapkan tempat sholat, pun tentu saja mereka belajar nilai-nilai yang simple tentang al-Islam. Ini kan luar biasa ya. Nah, di samping itu, tadi ayatnya lain mengatakan, carilah karuniaku yang sebanyak-banyaknya. Itu tentu bahwa ketika kita mau datang ke negeri orang, mau belajar apa yang terjadi di negeri orang, mau memahami budaya orang, sehingga itulah yang kemudian disebut karunianya yang banyak itu. Karena dengan cara mengenal bangsa lain, budaya lain, produk orang asing dan sebagainya, itu artinya kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan, selera seperti apa yang mereka miliki. Bagi seorang pengusaha,
yang sadar, yang mengenal intelligent business, maka memahami karakter, memahami konsumen itu adalah bagian yang terpenting sehingga kita bisa membuat produk yang dicintai, yang dinikmati dan dibeli oleh warga asing. Itu dari aspek ke bisnis, dari aspek sosial, dari aspek lainnya, tentu saja itu adalah interaksi antar kita melahirkan understanding di antara kita dan mereka. Ya, maka sesuai dengan ayat yang sering saya sampaikan di dalam surat Al-Huzurat 13, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Kuciptakan laki-laki dan perempuan dan kemudian kujadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arofu, supaya kamu itu saling kenal mengenal, saling faham memahami dan saling cinta mencintai. Bila ini menjadi ruh kita berhubungan dengan pihak lain, maka apa yang disebut dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka inilah yang akan dirasakan oleh semua pihak dan seluruh alam semesta ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.